Halo, saya Yudi dari Mobil Second. Hari ini saya mau bahas salah satu stok yang ada di Mobil Second, yaitu Daihatsu Kopen tahun 2015. Mobil ini masuk kategori K-Car Jepang dengan mesin 660cc yang berkonsep roadster. Dua pintu, dua penumpang, dan memiliki cabriolet. Mobil ini langka banget loh, karena hanya ada 15 unit di Indonesia. Ada beberapa variasi di dalam mobil ini yang kita sematkan, antara lain velg menggunakan OZ Super Turismo, ring 17 dengan warna magnesium. Ada tambahan spacer supaya tampilannya sedikit lebih menonjol. Ban menggunakan ukuran 205/40. Bumper depan, belakang, sidecar semua custom. Disematkan list-list karbon di bagian bumper depan. Nah, seperti ini contohnya. Supaya tampak lebih sporty ya. Kemudian kita ke pinggir. Di sidecar juga sama, ada list karbon dari depan sampai ke belakang dan ada lekukan di belakangnya. Bumper belakang nggak kalah sporty juga. Ada bagian karbonnya di bagian tengahnya. Nah, ini tampilannya dari belakang, dari samping, dengan atap terbuka. Untuk interior masih standar ya, jok standar, warnanya bawaan fabric. Di dashboard ada list karbon, supaya nyambung dengan variasi di eksterior tadi. Ngomong-ngomong, mobil ini sudah keyless ya, jadi nggak usah repot, cabut pasang kunci nih. Sekian review dari saya mengenai Daihatsu Kopen. Buat kalian yang pengen jadi pusat perhatian, wajib pakai mobil ini. Karena dijamin orang-orang pada ngelirik semua.